Sebagai rangkaian pemilihan CIDE Kode Benteng Kota Tangerang tahun 2024, Yayasan CIDE Kode Benteng melakukan jelajah sejarah dan budaya Cina Benteng dengan tema The Eternal Spirit of Cina Benteng yang diikuti oleh 20 orang calon CIDE Kode Benteng 2024. Jelajah dilaksanakan pada Minggu 21 Januari 2024 dengan mengunjungi berbagai lokasi yang menjadi ciri khas budaya Cina Benteng, di antaranya Dodol Nyonya Lau, Mpek Cun, hingga Rumah Duka Bontek Bio. Jelajah budaya ini sebagai upaya memaksimalkan dan mendalamkan informasi budaya-budaya Cina Benteng di Kota Tangerang kepada para peserta. Jelajah budaya juga dibutuhkan untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya-budaya Cina Benteng. Oke, jadi rangkaian kegiatan kita ini mulai dari workshop, dan ini ada namanya Jelajah Benteng. Nah, Jelajah Benteng ini kita napak tilas ke tempat-tempat bersejarah di Kota Tangerang yang identik dengan Cina Benteng, dan juga kita cari kulinernya, terus bangunan-bangunan bersejarah, dan juga kebudayaan-kebudayaan yang ada di Kota Tangerang ini gitu. Jadi kita napak tilas, namanya Jelajah Benteng. Tahapan selanjutnya bagi para peserta adalah workshop, karantina, dan terakhir adalah pengumuman atau malam grand final yang akan dilaksanakan pada Maret 2024. Diharapkan para CIDE Kode Benteng 2024 terpilih dapat turut melestarikan dan mengenalkan budaya Cina Benteng, tak hanya kepada warga Kota Tangerang tetapi juga kepada masyarakat luas. Tahap selanjutnya kita akan ada karantina dan juga workshop. Di sini workshop ini lebih ke pendalaman materi lagi, dan juga karantina ini pembentukan dari insight mereka, dari mental mereka, dari etika dan segala macam. Nanti kita masak lagi, kita golek lagi di masa karantina. Sementara itu, peserta CIDE Kode Benteng 2024 Albert Lower dan Graciana Aurela mengatakan bahwa ia mengikuti CIDE Kode Benteng karena ingin budaya Cina Benteng lebih dikenal oleh masyarakat Indonesia, bahkan hingga luar negeri. Sehingga banyak yang akan melihat dan mempelajari budaya Cina Benteng ke Kota Tangerang dan akan mengangkat daya tarik wisata. Ya pasti yang pertama pengen ngerasain pengalaman baru, pengalaman seru. Kita juga mau belajar lagi lebih tentang budaya Cina Benteng. Kita karena kita di sini ada banyak tur, banyak belajar gitu. Apa yang tadinya kita nonton, kita jadi tahu soal kebudayaan Cina Benteng ini. Jadi lebih paham lagi lah. Kalau dari saya juga karena memang ada ketertarikan dari awalnya melihat ini acara seru loh. Untuk anak muda tuh asik banget. Dan selain itu juga, selain asik juga, kegiatan itu bermanfaat, lebih bermanfaat di bidang budaya. Awin Sinatria, Muhammad Dimas Soiro, Tangerang TV.